Tentukan layout abu muding di atas daun ataupun bekas. Ambil batu. Tak kisah batu ini, kedua batu ini boleh, yang penting keras. Letak di atas abu muding dan ketuk besi atau ujung parang tadi dengan batu sehingga percikan. Sehingga percikan jatuh ke atas abu muding. Okey. Sekarang dah ada satu percikan yang jatuh ke abu muding. Okey, seterusnya. Ambil rambut now. Letak di abu muding. Dan tiup. Tentukan tiup mengikut arah angin supaya asap tidak kena muka kita. Okey. Api dah jadi. Okey, setelah api melekat pada abu melekat pada rambut now, letak api di tempat yang sepatutnya. Seterusnya, ambil ranting-ranting yang kecil tadi dan letak dengan batu api supaya kita punya api tidak terpadam.